daripada gelanggang takmur, daripada padang bola, berlari takut azan ni. Sebab bila azan otomatik, arwah abah ni kunci pintu, kau takkan boleh masuk pintu depan. Talian hayat eh pintu belakang. Oh mak, mak buka pintu. Masuk tapi ada cukai, zap sekali cukai. Dulu sekarang relax, oh mak ayah sama. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan dan perhimpunan kita pada malam ini dilimpahi rahmah dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala juga insya-Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini seperti mana yang dijadualkan, diizinkan dan direstikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersama dalam satu majlis ilmu, iaitu program Bicara Mufti 2024 yang dianjurkan secara bersama oleh Jabatan Mufti Negeri Melaka dengan kerjasama Surau Jumaat Arafah Taman Payah Rumput Perdana. Dan alhamdulillah pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan, ada yang datang ahli keluarga, tak cukup anak pinak diheretnya cucu cicit, dan tak cukup ayah dan ibu dibawanya bersama ayah dan ibu mertua. Jadi kerana apa? Kerana dengan satu matlamat untuk mendapat keredaan dan kerahmatan Allah melalui majlis ilmu yang mana sama-sama kita akan mengikuti suatu perbincangan ilmu di bawah tajuk yang menarik dan penting dan mempunyai hubungan secara langsung dengan kita, iaitu keluarga bahagia, titian kesyuka. InsyaAllah pada malam ini bagi mengupas tajuk ini dengan lebih lanjut bersama dengan kita dua orang ahli panel yang berwibawa dan berkelayakan dalam bidang masing-masing, iaitu yang pertama Sahibul Fadilah Datuk Haji Rahimin bin Bani, iaitu ahli jawatan kuasa Majlis Fatwa Negeri Melaka. Assalamualaikum Datuk. Apa khabar Datuk? Sihat eh? Alhamdulillah. Dan seorang lagi ahli panel yang akan turut berkongsi ilmu dan buah fikiran yang tidak asing bagi kita. Salah seorang penceramah dan pendakwah terkenal. Kita tengok muka dia pun kita dah gelak dah. Itu tak dengar lagi dia batuk dan berdehem. Maka tidak lain dan tidak bukan Al-Fadil Saudara Syamsul Amri bin Ismail. Atau kita lebih kenali dia sebagai Saudara Syamsul Amri. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa khabar, jalan okey? Okey. Alhamdulillah. Baik, insyaAllah sewaktu saya diberi tugas sebagai moderator orang Melaka, dia kata ustaz nak jadi moderator ni orang Melaka dia suka kalau buka majlis dengan pantun. Saya pun tadi dekat sejar juga buat pantun. Nak bagi betul tak betul ni cerita lain, yang penting ada dulu pantun. Kiranya tiap-tiap ahli panel pun kena ada pantun. Tuan-tuan, saya mulakan program dengan pantun Bicara Mufti di Surau Al-Rawdah, dihadiri jemaah bermuka manis dan ceria. Salam sudah, perkenalkan panel pun sudah, kini tiba tirai forum dibuka. InsyaAllah, mari kita sama-sama mengikuti perbincangan dengan soalan yang pertama. Saya tujukan kepada Sahibul Fadilah Dato' Haji Rahimi. Dato', cuti sekolah ni boleh dikatakan hampir setiap minggu penuh dengan kenduri kahwin. Sana sini, tak kira mana negeri, ada kenduri kahwin atau pelakon waktu saya sampai disebut kerja kahwin. Jadi bila kita tahu setiap orang yang berkahwin ini, apabila seorang lelaki berkahwin dengan seorang wanita, pastinya dia mahu mengecapi ataupun membina keluarganya dengan mengundang dan menjemput kebahagiaan dalam rumah tangga yang dibina. Tetapi bila sebut bahagia, bahagia ini dia satu perkara yang subjektif. Ada orang bila sebut keluarga bahagia, keluarga itu duduk di rumah yang besar. Betul lah, besar. Takut salah sebut lah. Ataupun rumah ataupun yang memiliki kereta mewah, ataupun dilimpahi dengan kemewahan duit-duit. Jadi Datuk, sebagai pembuka perbincangan malam ini, boleh Datuk kongsikan bersama dengan kami hadirin di sini, iaitu apakah yang dimaksudkan sebuah keluarga yang bahagia yang boleh menjadi titian kesyuka. Jadi, fa ya tafadhal masykura.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator kita Ustaz Rosmanizam. Sahabat saya Apadil Ustaz Samsul Amri Ismail yang terkenal dengan Samsul Bar juara depan bukan yang pun pengusir serta rencana kuasa surah Allah Ustaz pegawai kanan Tuan-tuan Menteri Melaka Tuan-tuan Haji Tuan-tuan Haji Muslim-Musliman yang dirahmati sekian. Pertama-tama kita melakukan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izinnya kita dikumpulkan di Surah ini dalam majlis forum bicara mukti yang dianjurkan oleh Tuan-tuan Menteri Melaka. Tanya dan sabar kepada yang kuasa Surah yang terpilih dalam majlis tahun 2024 dan ditanya kepada tangan wang kerja jabatan di Melaka. Saya ini macam tidak terjun sebenarnya nak menggantikan sama Datuk Menteri ya. Dan bila saya sampai tadi hebat sambutan di sini memang layaklah surau Jumaat ini dipilih bagi program awal tahun 2024 dalam bicara bukti Muslim-Muslimat yang sebenarnya pada malam ini saya beri ruang penuh kepada Samsul Debat sebab waktu nanti fokus pada sahabat saya yang memang tidak asal dan tidak asing lagi di Melaka ni. Dan saya hanya orang kata menang-menang sikit, kelamaan tak banyak, umur dah dekat 65. Jadi muslim selesian sebagai mana yang sebut oleh moderator kita, semua kita ini nak membina untuk bahagia. Dan bila saya tengok tema atau tajuk forum kita ini, keluarga bagi titian ke syurga, saya ingat yang datang semua orang muda, tak perlu sahabat. Dan saya fokus itu mungkin tambah nak balikkan anak-anak muda yang akan mendirikan rumah tangga, tapi yang datang semuanya nampaknya dah bercucu atau nak pasang satu lagi, tak tahu. Tapi maknanya kepada apa yang diutarakan oleh Tuan Moderator kita dengan ayat surah Al-Rum yang menyebutkan dari antara-antara yang membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dan rahmat-Nya baru dia menciptakan untuk kamu wahai kaum lelaki isteri-isteri dari diri kamu sendiri supaya kamu bersenang hati dan juga hidup mesra mawaddah warahmah dan jadikan di antara kamu yang suami isteri pasangan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang berbeda. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Muslim-muslimat yang masjid, kita bersyukur kerana Allah menjadikan kita dalam keadaan yang cukup lengkap, cukup sempurna. Dan ayat yang selalu kita dengar, laqad khalaqna al-insana min nutfatin ahsani taqwim. Sesungguhnya kami jadikan kamu sebagai manusia yang menjadikan dalam keadaan sempurna, lengkap. Lengkap dari sudut jasmani kita, luaran kita, kaki tangan kita lengkap. Belum lagi kemudian apa yang ada dalam diri kita, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kita lihat semuanya lengkap. Bukan itu saja tetapi di luaran keperluan manusia juga, selain bermakanan alam sekitar yang cukup, kita juga dijadikan pasangan dari banyak jenis manusia sih. Tak dipilih yang haiwan, tak dipilih jin, tak dipilih daripada manusia tak lelaki, tak. Dia lelaki dan perempuan. Sebab ini bermula daripada Adam alaihissalam dan dia perempuan, wanita jadi pasangan
Sedangkan itulah dijadikan kita pasangannya dari pasangan mangsa, yaitu berlainan jantina, yaitu perempuan atau umat. Supaya itu kasih sayang sebagian, supaya kita hidup dalam keadaan mawar dan warung. Sebagian yang ada menjadikan bersedia tinggal di surga, kemudian diciptakan Adam untuk dijadikan Hawa sebagai pasangannya. Itulah kedua-duanya dalam keadaan berkasih sayang. Dan akhirnya hari ini kita menjadi anak cucu Adam alaihi salam yang meneruskan kesinambungan hidup berumah tangga untuk berkembang biakkan keturunan manusia yang Nabi cukup berbangga dengan umatnya yang ramai. Namun dalam keadaan kita yang ramai ini, maka nilai kebahagiaan tadilah nilai ketakwaan. Apapun yang bincangnya soal kebahagiaan, rumah yang besar, isteri yang besar, harta yang banyak, semua dari berasaskan pada takwa. Karena itu kita selalu dengar kulukum li adam wa adami roh. Semua kamu semua dari Adam, ada dari tanah. Tidak ada kemuliaan antara orang Arab dengan yang bukan Arab illa bi takwa. Maka dari sinilah saya meluaskan lagi. Bila dah sentuh kebahagiaan ini, benda yang sakit, benda yang masing-masing orang yang tinggal di kampung mungkin lebih bahagia dari orang yang tinggal di bandar. Orang yang tinggal di kampung juga mungkin lebih tenang daripada orang yang tinggal di rumah-rumah yang sedikit besar. Juga itu, kalau kita nak nilai kebahagiaan itu semata-mata berdasarkan nilai harta yang dimiliki oleh seorang, itu tidak menepati. Lantai itu, yang paling penting kita sebagai manusia, istilah menjadikan asas takwa kan? Kerana kita selalu sebutkan hari yang tidak berguna akan harta dan anak minat illa man atallahu bi qalbin salim, kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang sejati, hati yang bahagia, hati yang tenang, yaitu iman. Lantai itu, sebagaimana saya sebutkan tadi, saya nak beri ruang pada sahabat saya yang selalu saya dengar dekat rindu kan. Selalu dulu lah selalu saksun ni memang boleh katakan sebulan sekali lah mesti ada saya dengar dekat permata Allah Allah memang dekat di hati. Dan bila nak mencari soal kebahagiaan di rumah tangga, memang kita fokus biasa dekat khusus perkahwinan. Tapi saya tengok ramai ibu-ibu kita yang sedang cari menantu mungkin, ayah-ayah kita yang ini calon-calon nanti sedang nak beda kebahagiaan. Sebab tuan-tuan, zaman tuan-tuan berkahwin tahun 70-an tak ada khusus perkahwinan. Bagaimana nak bentuk keluarga baru kita tak tahu. Zaman saya pun tak ada khusus perkahwinan. Jadi kita belajar dengan pengalaman. Tetapi hari ini untung kita dalam perlu perdana pun kita didahkan dengan bagaimana nak bentuk keluarga baru untuk meniti syurga, impian ditetapkan baik di jannah, rumah bersyurga. Jadi bagi mereka yang nak berkahwin, jangan lupa untuk menghadir khusus-khusus berterusan. Sebab hari ini orang yang terbahagian hanya datang khusus bersidik, lepas itu dia tak hayati tentang kurikulum yang ada dalam khusus perkahwinan. Sebab itulah dalam bicara kesempatan kebahagiaan memang benda yang sakit. Saya pendedahan saya dengan cara lain, mungkin sahabat saya dengan pengalaman dia lebih hebat. Maka itu saja untuk orang tamu ini, usah terus kita berdua pada sahabat saya untuk meneruskan. Baik, alhamdulillah, jazakallah khairan jazak pada Datuk atas kupasan yang mudah. Secara asasnya, bahagia perlu dibina, tapaknya ialah takwa. Soal miskin, kaya, soal kereta kecil ataupun kereta besar, soal isteri yang ataupun suami yang handsome, suami yang biasa-biasa, isteri cantik, isteri biasa-biasa, itu bukan persoalan utama dalam membina kebahagiaan. Kerana kadang-kadang, tuan-tuan, puan-puan, kita pergi makan kenduri pun, kadang kita tengok suaminya handsome,
isterinya biasa, maka kita hairan. Kenapa, macam mana suami yang handsome boleh pilih isteri yang biasa? Kerana boleh jadi suami yang handsome itu, dia tidak melihat pada rupa paras semata-mata. Dia melihat kepada ketakwaan, melihat kepada akhlak. Begitu juga kadang-kadang kita tengok isteri ataupun pengantin perempuan yang cantik, suaminya nampak biasa dari sudut fizikal. Tapi apa yang dapat Datuk jelaskan apabila takwa itu dibina dan dipasak dalam rumah tangga, apa juga keadaan kehidupan selepas itu, pasti akan mendatangkan kebahagiaan, dan kebahagiaan itu menjadi titian kesyukuran. Baik, saya nak beralih kepada saudara Syamsul Depan. Bila Datuk sebut tadi, bila sampai dengan tajuk ini, menampakkan, ingatkan para pemuda-pemudi ataupun Datuk kan, calon-calon khusus pera, perkahwinan atau sebagainya. Tetapi hakikatnya saya yakin dan percaya jemaah yang datang ini, mereka nak mendengar kupasan, iaitu sebagai suatu perkara dibawa balik untuk dibawa pesan kepada anak-anak bujang mereka. Macam mana kamu nak cari pasangan hidup? Apakah persediaan diri yang perlu kamu lakukan sebelum dibina mahligai rumah tangga? Maka soalan itulah yang saya nak tanya, kerana dalam usaha membina keluarga yang bahagia, yang menjadi titian kesyuka, ia bermula dengan pembinaan diri yang berakhlak. Dan begitu juga cara mencari pasangan. Justru kepada saudara Syamsul Depan, boleh kongsikan bersama dengan kami, apakah yang perlu dilakukan oleh setiap individu Muslim apabila ataupun sebelum mereka mengambil keputusan untuk mendirikan rumah tangga. Tak kira lah individu itu lelaki atau perempuan. Apakah persediaan yang perlu dia lakukan sebelum dia mengambil keputusan untuk berkahwin, untuk membina keluarga? Fala tafadhal bashara. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah dan sekalian alam. Salam salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada tuan moderator kita, iaitu Al-Fadhil Ustaz Rosman Nizam Rusdi, selaku pemudah cara pada malam ini. Begitu juga Tuan Guru Sahabat Fadilah Datuk Haji Rahimin Bani, Jatuh Kuasa Majlis Fatwa Negeri Melaka, Orang Kuwait, Orang Negeri Melaka, Fatwa dah jawab Samsul Debat nak cakap apa lagi. Kalau boleh saya nak jawab tu sama seperti di atas. Dia nampak salah sikit, yang menggulai lah kan, makan sikit pinang tidak sakit hilang semua dalam rumah tangga. Memang kena bincang tanya lebar, dia proses berterusan. Memang biasa itu menyangkutkan sepatutnya ceramah tuan guru bahagia di tiap bersyukur itu patut orang muda mulia, tapi yang ramai malam ini tak beliau kan, yang tak berapa belia ni beliau kan. Sebab ada juga saya dengar itu, saya Somban ada satu rumah penjagaan orang-orang tua, rumah ibuku sayang. Semua dah huzur-huzur betul, mengelotah-mengelotah duduk. Tapi ada yang datang tu, dia kata ada seorang lelaki datang nak cari jodoh sini. Make up semua orang tua tu, menunggu orang tu datang.
Ha, iya. Cuma kita kena duduk ni, kalau berdiri nampak ngigil. Kena duduk dia datang. Sebab dia nak mencari teman hidup. Jadi tak kira walaupun muda walaupun tua, sebab cabaran dalam rumah tangga. Setakat ni lah Datuk saya tengok kan, belum pernah lagi orang gembira dah kahwin. Yang kita ramai kita tengok orang excited gembira ni nak kahwin. Ha, tu ramai. Ui, tak sabar ni, nanti datang tau, kena kahwin saya. Jangan tak datang kan, ajak family semua. Ha, tu ramai. Tapi bila dah kahwin, bila dah channel kahwin, okey? Okey lah. Yang tu jawapan dengan anak, tak ada. Yang jawab, alhamdulillah, seronok betul dapat kahwin. Tak ada, jarang ni. Tengok muka, sadik semua. Muka gembira. Kan, sebab rumah tangga ni sebenarnya satu proses. Sebenarnya proses, dia berpanjangan, berterusan. Kan, perjuangan. Dalam kalau kono caranya, sebab kalau kono lah cara kita tengok dalam hubungan, bila bernikah sahaja, kalau kita tengok, dia merupakan satu ibadah terpanjang dalam hidup kita sebenarnya. Dan bila nak mencapai kesempurnaan ibadah, nak menjadi titian ke syurga, empat perkara yang kita kena tengok. Yang pertama, mestilah dengan ilmu. Kalau nak kahwin dengan ilmu tu, sebab dia buat forum, buat ceramah, buat macam-macam. Kadang-kadang khusus kahwin tu, kalau tengok di Brunei, saya Datuk, ya, di Brunei khusus kahwin tak ada dua hari lah. Khusus kahwin di Brunei dua minggu ke tiga minggu. Kan? Sebab apa? Baru betul. Ajar dia cara semayang balik semula. Ajar dia mengaji. Ajar dia balik macam mana pengurusan keuangan. Kena buat dah macam tu. Dan makin kata zaman yang bahagia Datuk, zaman mak ayah dulu, tak ada khusus kahwin. Alhamdulillah, mak tangga okey. Ni makin khusus kahwin, makin copek dia bercerai. Tu belum cerita lagi WB kawasan buat khusus kahwin perdana. Adalah dah pagi tu berapa jam, lepas itu potong reben dah dapat sijil budak tu. Apa pun tak berarti. Kan? Ha, jadi contoh lah. Jadi yang saya nampak macam itulah. Jadi mana kata, kalau kita tengok apa yang Nabi ajar kita. Kan? Tengok balik ilmu. Yang kedua, dari segi niat kita kahwin. Mustahak. Mencapai kesuatu ibadah ni, niat mustahak. Kita semayang maghrib tak mahu, kita niat nak mandi lah, nak makan tak tahu, semua niat, mesti betul niat eh. Macam tu juga nikah, betul niat eh. Susah nak jumpa orang yang kahwin ni, bila imam tanya nak nikah ni, nak tanya ni, apa sebab kau nak kahwin ni? Oh mak, bising dah. Apa sebab kau nak kahwin ni? Umur dah berapa pula, bila lagi nak kahwin ni? Kawan pun semua kahwin lah. Susah nak jumpa bila imam tu tanya, kenapa kamu nak kahwin? InsyaAllah mam, kahwin ni kerana Allah. Susah. Biasanya yang jawab kahwin kerana Allah ni, biasanya lelaki kahwin. Mestilah perubahan itu sebab kita tengok. Kata bang, kesian dia. Jadi mana ada perubahan. Dan begitu juga yang keempat, keempatnya adalah perlu dalam melaksanakan satu ibadah. Jadi tahu dalam bab cek jodoh, seorang wanita itu dinikahi disebabkan oleh empat perkara. Kita tahu kerana hartanya, kerana keturunannya, kerana rupa parasnya, dan juga kerana agamanya. Dan Nabi pesan, maka hendaklah kaummu merebut yang mempunyai agama, kerana itu adalah pilihan terbaik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mana pun tengok, li jamaliha. Itu tadi kan Ustaz Rus, Datuk sebut Rus, saya pun sebut Rus lah. Kan? Kan? Ustaz Rus Wan Islam sebut tadi, dia kata kenapa muka bini lawa, laki handsome. Kan? Bini muka tak boleh belah tu kan, ayat dah, tapi ayat dah Ustaz Rus tu elok lagi lah. Kan? Muka bini lawa tu belum cerita lagi, tengok lawa betul bini, laki muka merayau, mahalah tak kan, merayau tu untuk harah lah kan. Sebab kena faham satu lagi, Allah jadikan mata kita tak sama. Jadi li jamaliha ni penting, kecantikan. Kita tengok cantik dia, handsome dia, betul. Kita nampak tak lawa, tapi kita dia lawa betul tu sebab dia memang gomar kita lalat kawan. Yang seorang tu dia suka hidung mancung. Bukan semua orang yang gomar hidung mancung, tapi orang ni gomar yang gigi mancung.
Kodompan gigi, suku betul dah macam mana. Dia ada kemah tu. Yang seorang tu kemah gigi jarang. Kan dia kemah macam tu sebab mengingatkan dia pada rahmat. Rahmat makin gigi jarang senyum. Rahmat, kita tak tahu. Tu sebab Allah jadikan berbeza-beza. Itu tak ada masalah. Kecantikan. Kau tengok kan sebab nak mengadap dia bukan sehari dua. Hari pertama lagi, orang dulu-dulu lah, saya ingat saya tengok gambar pelamin orang dulu-dulu kan, yang pengantin perempuan tu siap bertirai tu, pengaruh Hindu dulu kan, bertirai muka kan, tak nampak. Jadi duduk sanding tu tinjau, tak nampak macam mana muka kan. Malam pertama dah masuk dalam bilik, dia sibak je kan, lah macam tu muka kau tu kan. Tu malam pertama, kalau malam pertama dah tak boleh tengok macam mana, sekarang konon juga tengok cantik itu sebab supaya kita tengok tu, daripada nak marah, tak jadi marah, yalah. Kan okey lah itu kan kecantikan. Kedua tengok lina sabiha li hasabiha, tengok keturunan dia. Memang keturunan yang baik-baik. Kan keturunan yang baik-baik nak cari ayah eh. Ayah budak pengantin, budak-budak perempuan ni ayah kau jawab ayah salah seorang ahli jawatankuasa majlis fatwa di Melaka. Contoh Datuk Rahimin bin Bani lebih kurang macam tu lah nama macam tu kan. Mak ai pula ustazah, buyo kau abang eh tahfiz. Kan? Buka pusat tahfiz adik-beradik semua hufaz, semua hufaz hafaz Quran semua. Ui anda. Macam tu tengok keturunan dia. Bukan makna keturunan ni, mana yang tak elok tu tolak habis, tak semestinya. Tetapi maksudnya dia tahu kat mana dia nak bermula kongkogo tu. Yang ni terbaik. Yang ketiga tengok lagi segi harta benda dia. Bukan kata nak mengojokkan harta tu. Kalau kaya dia macam mana, kalau ni macam mana, bukan untuk ambil kesempatan, tak juga. Nabi ajar tengok semua. Jadi walaupun aku tapi dia kerja ni insya-Allah dia boleh. Kalau yang lelaki pun kaya tapi aku kena kerja supaya aku tahu aku boleh jadi. Betul. Dan begitu juga ikut agama. Kalau tak tahu semua pun paling tidak tengok agama. Sebab kalau dah hadir agama muka tak lawa boleh jelas. Boleh jelas kalau yang cengcong boleh tengok kau tu dia buat macam-macam di bawah. Kalau dia lawa dari segi harta duit tak ada dulu kami, tapi berkat ketaatan Allah murahkan rezeki dia. Dan begitu juga dari segi daripada aspek keturunan mungkin tak baik, tapi sebabkan tingkat ketaatan Allah dan Rasul dia dapat melahirkan generasi baik-baik. Dulu dia minum judi apa dia tak boleh, tapi bila dia dah taubat dia keluarga yang baik, anak-anak dia semua hafal Quran. Itu sebabnya antaranya. Itu sebabnya agama tu mustahab. Dan begitu juga Nabi juga sebut dalam satu hadis yang lain, Nabi kata, apabila datang kepada kamu peminang yang engkau puas hati dengan agama dan kelakuannya. Tengok. Agama juga yang disebut. Kalau yang datang meminang untuk kamu puas hati dengan agama dan juga kelakuannya, maka kawinkanlah dia. Jika tidak kamu lakukan, maka akan berlakulah fitnah atas muka bumi dan kerosakan yang berpanjangan. Nabi dah bosan dah bab agama, agama, agama. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dan saya nak share, nak bina rumah tangga hari ini. Disebutkan tadi tentang akhlak tadi. Kan? Akhlak tadi, soalan tadi. Sebenarnya tiga cabaran pembinaan rumah tangga abad ini. Saya bentangkan paper di Setiawan Perak. Ada tiga cabaran yang paling besar sekarang. Nombor satu, tak mampu. Tak mampu kahwin tapi nak kahwin. Kan? Boleh. Tapi kalau agama tadi kita ambil pertimbangan, ada orang nak pula orang Kuwait surau Jumaat Ar-Raudhah. Dia sebut apa? Cenialah. Kalau dah awak ni jodoh anak saya, saya terima. Saya tahu awak tak mampu, tapi di segi agama awak saya tengok ni boleh nak jaga anak saya. Maka mudah-mudahan kamu boleh jaga dan bimbing anak saya baik-baik. Dengan ini memadailah mas kahwin tu, hantaran tu, awak bagilah senaskah Al-Quran. Macam tu je. Sebab dek dia tu beragama. Paling tidak. Tapi hari ni yang banyak berlaku tu, dah lah tak mampu, dimampukan dengan personal loan. Personal loan tu pula pinjaman ni bukan pinjaman yang patut syariah, pinjaman dengan interest.
dengan duit yang bercampur dengan faedah yang Nabi dah pesan, segala urusan bagi tangan riba dihentikan mulai sekarang, tapi kita gunakan tu bonih asas bina rumah tangga dengan duit yang bercampur dengan riba. Macam mana tak masalah rumah tangga tu cakap. Jadi tak mampu, bercara tak mampu. Hari ni dah lah tak mampu, menyusahkan pula mak ayah. Dah lah mak ayah puih nak mengumpulkan pencen tu, KWSP tu. Dia pula, tolong Abah, takkan Abah tak habis share. Saya nak kahwin ni. Yang sadap kau pula dan yang susah. Contoh lah cakap kan. Biar dia usaha sendiri cari kalau nak kahwin, ikhtiar. Kojo, cari jalan. Kan? Tapi kalau betul, paling tidak agama tu pertama. Yang kedua, tak layak. Tak layak kahwin. Sebab apa? Dari segi ilmu agama pun tak ada. Macam mana? Apa pun tak kata. Itu sebab saya selalu pesan. Kalau yang nak berkahwin silap budaya. Kadang-kadang ada ramai hidup kesan, hidup kepek semua. Lego kan, yang hidup panjang. Ada putih-putih. Dia masuk Islam sebab nak kahwin. Banyak aku masalah sebenarnya bila dah kahwin bergaduh kan. Suruh semayang kan pasal you yang suruh I masuk Islam, sekarang you nak suruh I semayang pula. Come on lah, dah kena marah bergaduh. Tu belum cerita lelaki, lelaki tu kahwin dengan perempuan tu dia lawa. Perempuan tu dulu model stewardess contoh kan. Kan, pramugari. Kahwin kau tak, kau kena ajar dulu bin. Esok kahwin esok pandailah aku ajar sampai aku sudah tak ajar. Banyak yang kita jumpa yang masuk Islam tu pula lagi taat daripada yang yang dah lama Islam ni. Itu sebab kita letakkan syarat belajar, belajar, belajar. Belajar agama. Kan? Jadi kalau kata, kalau ikut kata doktor apa, Dr. Nik Salida, Dr. Nik Salida Yusim, dia kata apa? Orang yang panih baran pun tak layak kahwin. Menyepak kojol. Sikit nampak, sikit nampak. Ada kau tanya balik. Lelaki yang kamu tu yang tak boleh kawal kemarahan kamu tu, cuba cek balik. Adakah layak sebenarnya kita menjadi suami? Kadang-kadang tu, yo bini yang baran daripada lelaki tu, pahal kan. Ulau melengkau tak pagau tu kan. Benda kan. Apa hal orang Melaka macam tu kan. Orang Melaka ni dia satu ayat dia, dia selalu cakap, mulut je jahat, hati baik tak ada mana. Kalau hati baik, mulut pun kena baik cakap. Iya. Tu sebab kuasa talak tu Allah Ta'ala bagi ke lelaki. Sebab banyak fikir, bagi ke perempuan, aku cerai kan kau. Lantak lah kau, aku cerai. Kau dengar tak, aku cerai kan kau. Cerai, 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 cerai. Sebelum maghrib dah sampai surau, mana pahal je, tiga kali ni. Wah, tiga kali dia dapat cerai tentang bini hari ni. Nah, maksudnya, tu sebab kita tengok. Panih baran tak boleh kawal. Tu yang kedua. Dan cabaran yang ketiga hari ni, ni titian ke syurga ni, yang ketiga adalah ikhtilat. Ini minta maaf terlalu banyak kan tu. Tak jaga ikhtilat sebelum kahwin budak sekarang. Belum kahwin dah check-in lagi. Yang lelaki tu masalahnya bukan check-in dengan tunang kan tu. Dia dah pernah check-in dengan perempuan lain sebelum ni. Yang perempuan ni pernah check-in dengan lelaki lain sebelum ini. Pernah buat benda tak senonoh dengan orang lain. Tapi benda tu aib, dia tak boleh nak cerita bila kahwin. Tapi hari ni dunia tanpa sepadan, dasar langit terbuka, maklumat tu tiba-tiba sampai. Saya baru ada seorang hamba Allah, suami ni telefon saya, oh, mesej saya, dia kata, macam mana pun saya nak buat, dia kata, setelah 10-15 tahun berkahwin, berapa-apa belas tahun berkahwin, baru dapat tahu yang isteri dia pernah terlanjur dengan lelaki lain. Dia tak tahu nak buat apa. Dia setiap kali dia nak bersambung dengan isteri, dia pegang isteri dia, dia terbayang lelaki lain.
Macam mana? Tu cakap seperti cerita tadi. Tetapi saya tanya dia. Saya tanya macam mana? Bila jumpa tu saya tanya isteri macam mana? Dia jaga anak baik. Dia jaga abang, dia jaga saya baik. Benda ni tanya Ustaz Ushim, Dato' Ushim, Salih pun ada. Terlalu. Tapi untuk makluman semua, dalam 50 pasangan seksi ini, daripada 50 pasangan seorang yang cakap macam, yang lain semua cakap macam. Itu sebabnya mustahab daripada awal jaga hubungan. Itu sebabnya orang tu tua dulu, anak-anak kita ni kan. Kita dulu ialah masa zaman dulu, itu zaman saya muda lagi pada Datuk pun pukul 5 baru start TV. Pukul 2 boleh dah negara aku. Kalau kita buka aku tiga tu kat TV nampak jam memang tak ada cerita orang tak ada kan. Dan dulu jangan balik lepas maghrib, ha, memang mampuilah kena walut ni ya. Kita kan bila sebelum azan kan ada ayat Quran pasang dulu kan, hui dah mengaji dia dah berlari balik ni daripada gelanggang takwa daripada padang bola berlari takut azan ni. Sebab bila azan otomatik arwah abah ni kunci pintu, kau tak akan boleh masuk pintu depan. Talian hayat eh pintu belakang. Oh mak, mak buka pintu. Masuk tapi ada cukai, zap kali cukai. Dulu sekarang relax, oh mak ayah samul. Dah maghrib tak balik lagi. Tak biasa dia memang macam tu. Kan 8:09 paling lewat balik lah tu. Tak ada rasa apa. Itulah maksud Dayus sebenarnya pada ketua keluarga hari ni, cabaran dia. Jadi anak balik dengan siapa, anak keluar dengan siapa, kena jaga daripada awal. Itu waktu tua dulu kata jaga lombu sekandang pun tak sesusah jaga anak dara seorang. Sebab apa? Ni lah cerita lah. Ya? Boleh pula bertunang, amak pun cakap, cakap apa? Naik motor rapat sikit, peluk-peluk. Jatuh kan. Tak kau bingai mak-mak ada. Tak maaf tu, saya tu buta keluar dah ayat saya. Yo. Betul lah. Tak, benda ni jaga daripada awal. Biar anak kita marah kita sekarang, tak apa. Tapi besok bila dia kahwin, dia faham kenapa ayah jaga dia main. Saya baru saya faham kenapa mak abah suruh ngaji main. Aduh abah kau nak jadi kapi, kau duduk lah rumah tak usah ngaji. Tu kapi hukum eh. Ha, dia lagi dahsyat pada dia belajar tuan kuasa fatwa. Kan? Ya. Kan? Ya, orang dulu-dulu kan pergi ngaji. Dulu ngaji bukan dah budak sekarang bata saja ha khoda zaro budak sekarang. Mari ni kita mengaji macam mana? Kan? Belajar mukadam tapi elok semua dah nak cakap taat kek guru macam mana. Tengok ya. Semua taat. Tak ada yang bunyi-bunyi dah. Tak ada. Nak pula Ali Ali jatuh kuasa majlis fatwa ada lah kat depan. Saya pun tengah puas ni menggigi ni tu soalah. Tayo tak tidak ada cakap ni kan. Tapi memang dia jagalah daripada awal. Jadi akhirnya apa pun formula dia yang paling baik berbalik kepada agama. Sebab akhirnya nanti yang akan menanggung kesannya akibatnya adalah kita di masa depan. Wallahu alam. Selesai pusingan yang pertama. Alhamdulillah apa yang dapat kita lihat daripada apa yang dikongsikan oleh saudara Samsul Depan, sebahagian realiti yang berlaku kepada masyarakat. Dan dapat saya petik sedikit 4 perkara untuk persediaan. Tolong ingat pada anak-anak kita yang masih bujang, yang akan berkahwin, untuk betulkan niat
sentiasa upgrade ilmu, belajar tanpa henti, minal mahdi ilal lahdi, daripada buayan hingga liang lahat tanpa henti, buat penambahbaikan diri sebagaimana yang Saudara Syamsul Debat sebutkan tadi, untuk jaga diri, jaga akhlak dan sebagainya. Baik, seterusnya kita masuk ke pusingan dua kepada Sahibul Fadilah Datuk Haji Rahimi. Datuk, kalau kita tengok realiti hari ini, satu perkara yang menakutkan, kerana ada mereka yang berkahwin memilih untuk mencuba. Maksudnya tak apalah, kita kahwin, kita try tengok, kalau boleh hidup lama-lamalah, kalau tak lama kita berpisah lah. Bukankah perceraian itu satu jalan untuk kita berlepas diri pada perkahwinan? Dan benda itu dah semakin berjangkit, semakin dahsyat dalam masyarakat kita. Sedangkan Datuk, kalau kita melihat kepada ayat yang Datuk bacakan tadi dalam surah Ar-Rum, surah yang ke-30, ayat yang ke-21, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut sebahagian daripada antara sebahagian ataupun tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah ciptakan lelaki, kemudian diciptakan pasangan yang perempuan untuk suatu perhubungan perkahwinan. Kerana bila berkahwin akan dilimpahi tentang tiga perkara itu: sakinah, ketenangan, mawaddah dan warahmah, cinta dan kasih sayang. Boleh tak Datuk kongsikan bersama kami bagaimanakah ataupun apakah tip yang perlu diberi ataupun dipesan kepada suami isteri selepas mendirikan rumah tangga? Tadi Saudara Syamsul Debat sebut persediaan sebelum mendirikan rumah tangga. Ini selepas mendirikan rumah tangga, agar mereka bukan cuba-cuba nak hidup sesuai kata, okey kata, kalau tak okey kita cerai. Kerana Allah bagi jaminan tentang sakinah, mawaddah dan rahmah ini. Kerana kita tidak mahu Datuk sampai satu masa sebagaimana yang dilaporkan oleh rakan-rakan di Mahkamah Syariah, permohonan perceraian mudah dilakukan oleh suami ataupun isteri dengan alasan tiada persefahaman. Sedangkan yang kita harapkan dari perkahwinan ialah sakinah, mawaddah, warahmah. Boleh Datuk sharekan apakah dan yang perlu dilakukan oleh suami isteri agar sakinah, mawaddah dan rahmah ini terus menghiasi keluarga, seterusnya dapat membentuk keluarga yang bahagia sebagai titian kesyukuran. Itu silakan. Terima kasih Ustaz yang ke pengen Samsulban. Tuan-tuan dan sekalian, apa khabar semua? Nampaknya terpukul dengan ujar-ujar daripada Ustaz Samsul. Tapi saya ingin awal kita bersedia bagi ruang yang luas kepada Ustaz Samsul. Jadi sebenarnya bila sebut sakinah, ketenangan, itu tujuan, tujuan dan bukan. Selagi turun kali itu gelisah, sembahyang pun tak tenang, bekerja pun tak tenang. Sebab itu dengan perkahwinan, matlamat ialah untuk mencari suatu ketenangan. Nabi Adam sendiri pun ketika tak ada isteri, dia gelisah lagi. Rasulullah dalam surga, akhirnya diberikan teman, isteri. Dan sakinah itu kita terbentuk setelah kita dijadkabulkan, maka masing-masing ada tanggungjawab. Tanggungjawab suami, tanggungjawab isteri. Dan tanggungjawab suami isteri ini tak jumpa dekat mana-mana pasar raya, takkan jumpa dekat jasko ke jasko ke 10 tanggungjawab suami isteri. Dia ada dalam diri masing-masing, dalam diri program macam ini. Kulukum roni wa kulukum masul amrahnya. Kamu semua pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya tentang tanggungjawab kepimpinan. Seorang suami pemimpin pada isteri dan anak-anak. Itu juga sebaliknya. Isteri ada tanggungjawab kepada anak-anak atau suami dan suami. Jadi antara yang disebutkan tadi tentang tanggungjawab itu ialah memimpin diri kita dan ikut pasangan kita ke jalan yang sebenarnya, ikut syariat Allah Subhanahu wa taala. Kerana perkahwinan tadi untuk menyelamatkan diri kita daripada melakukan perbuatan yang keji, perbuatan yang sebutkan tadi.
wala taqrabu zina. Jangan kamu hampiri zina. Hampir pun tak boleh. Dulu saya kerja sebagai kuasa. Jadi aku dia salah satu sentuh kita pasal merenda-renda tu. Cek-cek ini memang tu bidang kita dulu. Dan ini berlaku. Apatah lagi dah selama dunia yang masih lagi yang semakin mencabar dalam dunia teknologi. Antara itu, untuk membina sakinah tadi mesti ada persefahaman antara pasangan suami isteri yang telah diijab kabul. Tetapi hari ini tuan-tuan dan puan-puan, pasangan telah lebih mesra sebelum perkahwinan. Sebelum diijab kabul, mereka telah pun bertaruh lebih panjang. Duduk di pantai lebang tu borak berjam-jam sambil bincang habis segera pasti buang ke laut. Tanya lagi, tahu lagi, tanya habis segera buang. Dalam dibuang-buang pun sudah ada slogi dibuang ke laut. Orang suruh pasti ke dalam dibuang ke laut. Yang duduk kat hutan rekreasi lah itu dengan anak buku borak-borak sampai kupit pulih kupuk. Sampai kupuk tu bogil. Sebab dibuat pergizu. Pergizu macam itu. Dia tengok ada kawan-kawan tu dalam pasangan zoo tu mengawal dia pun. Sebab tu bila kita ada kritis komposan, memang tak ada, tak dapat dinafikan. Ramai remaja-remaja kita terlepas, maknanya gagal mengawal nafsunya. Saya berlakulah perbuatan-perbuatan zina. Dan lahirlah anak-anak yang di luar, yang dikatakan tidak setara. Nikah 6 bulan lahir, nikah 7 bulan lahir, nikah 8 bulan lahir. Kesannya bila nak didapatkan tak boleh, nak diberikan. Maka ada maklumat yang Allah, ini cucu saya tanggung dosa. Sedangkan kita peraturannya untuk datangkan anak yang sataran ada kaedah, ada patua. Tapi kalau dia dah bernikah dalam keadaan dia dah telah hamil, telah mengandung, jadi itu masalah. Kemudian balik kepada soal mawadawah kasih saya. Memang disebutkan dari 10 perkahwinan, memang dia merenda cukup lama. Tak kisah ketika malam. Kalau terhubungnya itu banyak putih, kita baru rosak. Tuan-tuan yang pertama ini kadang-kadang kita jadi waspada itu. Kalau ada kita rosak, kita baru cantik itu. Ustaz punya lah. Azia. Tapi bila dia pergi, tak apa. Yang kau rasa pulih, rupa tangga ketuk. Untuk cermin isu dan berkaku sekarang dia juga tutup muka dia ingat sok apa aku suruh dalam dalam kereta. Allahuakbar. Sebab apa? Dia berkomunikasi sebelum berkahwin, tapi dah kahwin tuan-tuan tak ada komunikasi. Dah biar habis dia berkomunikasi dengan handphone mas-mas dengan pasangan grup dia WhatsApp. Tetapi pasangan suami isteri tidak ada yang dikatakan mawaddah warahmah, tidak ada komunikasi secara berkesan dengan pasangan. Si suami dengan gaya dia, si isteri dengan gaya dia. Apatah lagi dengan dada-dada 1, 2, 3. Jadi untuk minum mawaddah warahmah ini perlu pada tadi kecintaan yang sungguh-sungguh. Kawin ini tadi kerana lillahi ta'ala, kerana cinta dan sayang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kita yang kita halal untuk iman. Pertama kita mencintai Allah dan Rasul, mengatasi segala-galanya yang kita. Yang kedua mencintai seseorang tadi kerana Allah, bukan kerana sayang suami kerana Allah, sayang isteri kerana Allah, sayang anak kerana Allah, sayang nantu kerana Allah. Itu. Kalau itu diterapkan insyaAllah kita akan merasa itu kemanisan halal waktu itu. Yang ketiga, benci kepada kekuburan sebagaimana dicepatkan ke dalam Al-Quran. Jadi
perkara-perkara ini penting untuk membedakan, membina sakinah, mawaddah, warahmah. Ini tuan-tuan mau sediakan, bagaimana kita nak tenang kalau pasangan kita, anak-anak kita mungkin terjebak dengan masalah media sosial yang ini lancar. Masing-masing mempamerkan kegiatan-kegiatan ini. Malah sebelum kami pun banyak kes-kes pemerkosaan kita dapat maklumat daripada ada pasangan telefon, "Ustaz, saya dapat aduan, tolong pergi hotel ni." Kenapa? Ada maklumat. Macam mana tahu? Satu saya tengok dalam Instagram. Siapa tu? Tunang saya. Dia cek ini dengan orang lain, dikongsi dekat. Jadi aduan tu sampai kita, kita pergi, betul. Dia cerdik nyawa sekarang. Dia berkongsi. Sedangkan itu maksiat. Mungkin. Begitu juga dalam suasana ini. Bila perkahwinan yang tadi tidak tenang, tidak menghasilkan kasih sayang, berlaku perceraian. Tak cukup di situ, berlaku perebutan anak. Saya akan dapat aduan, "Ustaz, tolong pergi hotel ini, sebab bekas isi saya bawa pasangan." Macam tu. Jangan canggih sekarang, dipasang alat. Alat tak dengar, tak pengkus anak itu. Dapat tahu di mana lokasi isi di bekas isi. Jadi ini adalah perkara-perkara yang perlu kita beri perhatian supaya anak kita yang berkahwin, anak-anak kita yang telah pun berkahwin tapi di peringkat awal perkahwinan, kita betulkan balik supaya mereka memahami konsep sakinah keterangan tadi. Bukan tenang sebab harta, bukan sebab cantik-cantik akan pudar, harta juga akan kurang, tetapi dengan balik soal asal takwa, soal iman, supaya mereka orang kata, kalau senang, sama-sama senang. Kalau susah, sama-sama susah. Dalam konteks kita suami isteri pun, untuk bina ketenangan mawar dan warahmah, balik kepada hadis yang Nabi sebutkan, al-muslim, al-muslim, mansal muslimun min lisani wa jadi. Al-Qamqa Rasulullah SAW. Orang muslim yang baik adalah orang yang menyelamatkan orang lain daripada kejahatan lidahnya dan tangannya. Jadi bila suami isteri, dia tak jaga lidahnya, tak jaga tangan dia, maka pasangan tadi akan mendatangkan kemudaratan. Bukan saja orang lain, bukan saja sihir, melibatkan orang lain. Justru itu untuk beda ketenangan bagi pasangan dan diri kita sendiri. Kadang kita ada menantu, kita sebagai bapa, sebetulnya kita nak lihat pasangan anak kita tadi bahagia tenang. Tapi bila dia balik, dia datang, dia diam, tak bercakap. Kemungkinan ada suatu kali yang perlu di ditegur, diberikan santunan oleh kita sebagai bapa, sebagai mentua, supaya anak-anak dia yang peringkat awal umur perkahwinan tadi dapat diselamatkan. Dan jangan sampai generasi anak kita ini sekali itulah jumpa imam besar masa nak nikah, lepas itu lagi jumpa imam. Sebelum nikah pun tak jumpa imam, dia tak singgah masjid pun. Ini orang datang ke belakang, "Ya Allah, Jen, tak cukup tempat." Orang nak gerak itu pre, sebab pre. Saya kata masjid suar selama ini pre. Masjid suar selama ini pre pun tak ada yang datang, kecuali dah rada penuh. Jadi nak menggambarkan bahawa kita perlu membina kepada suatu semangat daya juang kita supaya anak-anak kita tadi dapat meneruskan pembentukan rumah tangga yang sebenarnya, yang akan melahirkan zuriat. Sebab tujuan perkahwinan tadi nak melahirkan zuriat. Ada pasangan kata, "Saya tak beranak." Dia marah, beritahu suami dia, "Bang, saya tak nak beranak dulu, ambil tempoh." Ini juga menyebabkan tidak ada ketenangan pada suami, tidak ada rasa kasih sayang mawaddah oleh suami. Sebab apa? Dah ada pula syarat oleh isi. Ada juga yang berlaku mengadu, "Ustaz, sejak saya kahwin, Ustaz, sekali saja saya bawa balik ke rumah mertu, tak pernah bawa balik." Ini ada juga. Jadi bagaimana nak melahirkan ketenangan kalau itu? Karena diasingkan, sedangkan
Bila berkahwin bukan antara A dengan B saja, tetapi dia ada hubungan dengan mertua, ipar-ipar dia, ada saudara dia. Maka untuk membina sakinah, mawaddah dan warahmah, mesti ada hubungan kekeluargaan. Mesti dikenali, ah ini tuan dia, ini pak lam dia, ini pak tam dia, ini pak busu dia. Tak tahu berapa sekarang. Kalau dulu memang di bawah tu. Budak sekarang tu bawa masa tunang tu. Tunang itu tu. Dah kahwin tak kenalkan. Jadi sebagai kesimpulan dari yang semua tadi maknanya mawaddah ni bukan ada tempoh dia, dia kena sepanjang hayat. Mungkin di peringkat awal kahwinnya tak ada ketenangan. Tapi kita bersabar, kita belajar, kita berilmu dasar yang sebut Ustaz Sam tadi, belajar itu melengkapkan keilmuan kita. Akhirnya ketika kita bergelar datuk lah, maksudnya dapat jujur dah, bawa rasa ketenangan dengan dengan isteri. Isteri dah bergelar dia lah. Tapi orang ini siapa? Setahun dua tahun tak tenang, 10 tahun tak tenang. Sebab kita masih lagi bertahu. Saya dengan seorang isteri saya tak lagi kenal. Walaupun dah hampir 5 tahun. Sebab kita masih belum kenal. Sebab dulu tak kenal pun perkenalannya setelah kita tidak tahu. Tahu dapat anak. Tak sayang lagi tak? Tahu lagi dapat anak dulu. Tahu lagi, tanya lagi dapat anak itu. Terus bertaruh, terus bertanya. Kali bawa anak apa? Jadi tadi sempat dia bertaruh lagi. Rupanya yang dicatat itu tak pernah catat saya. Berbaiklah. Ada pengalaman. Saya itu pernah catat saya kan. Itu dulu. Maksudnya dalam konteks yang tidak beda sakinah tadi bukan di awal perkahwinan. Bukan pertengahan, tapi sepanjang kehidupan kita berbeda. Sakinah tadi, peringkat ibu peringkat. Sanggalah kita kata tadi nak hidup semati. Begitu juga mawaddah warahmah. Dia tak boleh tempoh-tempoh tertentu. Mungkin di awal perkahwinan kita maklumlah mulut ni lepas-lepas juga apa? Sabar. Tak tahulah kalau isi Ustaz Samson ni okey. Tapi dia pun rasa keluar juga. Maksudnya dalam nak beda mawaddah warahmah ini ujian ni banyak. Kita tengok kisah isteri Nabi sendiri pun ada kisah. Jadi ibrahnya kita kena banyak bersabar. Dengan sifat sabar tadi, insyaAllah sakinah yang dicari, mawaddah yang dicari, rahmah yang dicari akan diberikan oleh Allah Subhanahu. Karena itu ada anugerah Allah. Kita tak boleh mampu satukan dua hati, tak mampu. Allah yang menyatukan hati walaupun kita bukan suami dan isteri. Alhamdulillah, terima kasih Datuk atas perasaan yang baik. Kepada kita semualah yang masih beristeri, masih bersuami, yang ada keluarga, bagaimana kita nak hiasi sakinah, mawaddah dan rahmah dalam keluarga kita. Antara yang dimaksud oleh Datuk tadi berkaitan suami dan isteri perlu sedar tentang tanggungjawab masing-masing dan sentiasa mewujudkan komunikasi kekeluargaan. Karena hari ini kadang-kadang saya ingat zaman ayah ibu dulu-dulu sebelum tidur bersembang sampai kita anak-anak keluar ni heran bila mak ayah dah tidur. Tapi hari ini mak ayah tak tidur-tidur juga, kemalah tak bersembang tapi muka masing-masing bercahaya. Jadi komunikasi kekeluargaan itu tak berlaku. Kadang-kadang harta yang berlaku hari ini, untuk soalan kepada saudara-saudara teman, ada anak yang duduk, ini kisah benar, pengalaman dikongsi oleh seorang penceramah. Bagaimana anak yang balik daripada asrama duduk di bilik masing-masing, ibu duduk di dapur, boleh hantar WhatsApp dalam grup keluarga, mama makanan dah siap ke belum? Dia tak turun. Tapi semua sebab apa? Dunia teknologi hari ini yang ada balik grupnya. Jadi kita lihat perkara ini makin parah
berlaku khususnya dalam institusi kekeluargaan. Juga disebut oleh Datuk tadi, bina kasih sayang kerana Allah, suami dan isteri saling mengingatkan dengan berpandukan kepada panduan agama dan ingat 2S, syukur terhadap setiap kebaikan nikmat yang diperolehi dan sabar atas ujian dan musibah sepanjang perjalanan kehidupan suami isteri itu berlaku. Baik. Kepada saudara Syamsul Debat, sebut tentang anak-anak. Tadi antara realiti hari ini bagaimana anak yang melalui dunia teknologi yang tidak dibetulkan, yang tidak diingatkan daripada peringkat awal hingga akhirnya sampai ke tahap macam tu, mula ibu ayah tercari-cari mengadu kepada ustaz-ustaz, para pendakwah, macam mana nak menyelesaikan. Jadi boleh kongsikan kepada kami semua, kalau kita lihat semua ibu ayah sebenarnya menginginkan anak-anak yang soleh, anak-anak yang berakhlak, anak-anak yang taat kepada Allah Subhanahu Wataala. Dan sama anak-anak ini juga anak-anak yang muslim, anak-anak yang menjadi pengingat ataupun pengajak kebaikan kepada orang-orang lain. Tetapi hakikatnya hari ini cabarannya sangat luar biasa. Cabaran teknologi, cabaran rakan, cabaran media masa, media sosial dan sebagainya. Jadi boleh tak saudara Syamsul kongsikan sebagai pusingan yang kedua, dan akhir soalan yang kedua, takhir ke pusingan kedua ini, apakah yang perlu dilakukan dalam keadaan sekarang ini? Cabaran itu tak dapat kita buang, tak dapat kita ataupun tak dapat keluarga ini keluar daripada bumi, duduk dekat planet lain. Cabaran itu berlaku sekarang, tetapi apakah yang perlu dilakukan oleh ibu ayah dalam nak membina dan membentuk anak-anak ini menjadi anak-anak yang berakhlak dalam keadaan boleh berhadapan ataupun menghadapi situasi cabaran-cabaran hari ini? Dipersilakan. Baik. Terima kasih atas soalan yang ditanya. Tak lain tak bukan ialah kan, cabaran kita pada hari ini dalam mendidik anak kita ni sudah tentulah penerapan nilai-nilai adab dan akhlak ni jadi perkara keutamaan. Kan macam bawa, semua orang boleh bawa anak datang surau, tapi bukan semua boleh duduk diam. Kan sama macam apa kan abah hang bagi suka cuci. Rayau tadi saya tengok tadi anak-anak kan pusam kat luar tu tadi kan. Jadi itu pun satu bentuk sebenarnya. Kalau kita tengok bab kata orang lah kan, elok tombak sebab disapuh, disapuh dengan bersih berani. Elok akhlak sebab diasuh, diasuh dengan budi pekerti. Jadi kalau ikut jawapan ni masih lagi sama macam pusingan pertama tadi, pendekatan agama dan tambah sikit dengan motivasi, semangat kita bagi penerapan pada anak-anak kita. Yang pertama yang kita boleh buat lah antaranya tips, sebab minta tips, kita bagilah senarai. Yang pertama, bagi makan anak ni, bagi anak makan sebelum sembahyang maghrib, makan awal. Sebab ni lepas maghrib dah tersandar makan sama dengan abah. Abah dengan mak memang tentu tak belajar lah lepas maghrib tu. Budak tu nak maghrib, sebab lepas sejam dia hadam, biar dia mandi, lepas dah makan belum dia mandi, dia sembahyang maghrib, fresh badan dia tu, ilmu tu senang nak terima. Kemudian kurangkan makan daging merah. Ni motivasi pula, psikologi sains. Kalau sebab apa, daging merah ni menyebabkan anak kita jadi pemarah dan agresif dan mudah melawan cakap. Yang ketiga, makan buah sebelum makan nasi. Nabi pun posat makan monomani dulu. Kita ni terbalik. Dah habis dessert mengadu. Tak padan duk kampung, dessert. Makan monomani dulu. Manihan mulut dulu. Kan? Ha, jadi itu antara benda yang kita buat. Sebab vitamin C ni bantu menenangkan pemikiran anak kita dan mudah menerima nasihat. Kemudian, banyakkan memeluk anak. Kan? Ini banyak peluk bini. Ha, contoh kan, peluk anak. Sebab dari segi anak yang seringkali dipeluk akan tenang, kurang rasa degil, akan rasa selamat, disayangi dan jarang nak buat nakal. Mana mak ayah kena peluk anak selalu, mai ni peluk, mai ni peluk. Kan balik kan cubalah buat. Anak tu dah tingkatan 5, mam. Dan oh bukan tak kan. Kan. Dan mari kita baca, baca. Dan sebab masa tidur tu yang saya belajar, mari masa dah baca
30 hari itu turut insya-Allah. Baik, boleh dah tiup dah kan? Ha, merosap dan mudah-mudahan roh balik ke badan itu elok perangai. Nah, kalau kita tiup tu tu kan, kalau kita tiup tu bagok garit mata jena kan. Ha, manoi dah sampai tu. Ha, tapi kalau dia tiup atau buka mata budak tu, mana budak tu tak tahan bau napih mak tu. Ha, kan tak gosok gigi main tiup je kan. Nah, contoh lah. Kepada tu begitu juga letakan pokok-pokok tumbuh-tumbuhan hidup. Sekarang ni nak lawa dia letak yang bukan plastik. Yang hidup ni sebab apa? Dibekalkan oksigen yang cukup pada ahli keluarga kita termasuk anak kita dalam menerima ilmu. Kemudian bagi suplemen yang baik-baik, makanan-makanan tambahan yang baik untuk anak. Begitu juga galakkan anak kan, tidur mengiring ke kanan. Selain pada mengikut sunnah, dia juga menjadikan otak lebih pintar dan anak puas tidur. Ha, kan? Yang abah pun sama. Abah kena mengiring ke kanan sebab mengelakkan dongku tu menghadap mamak. Kan dia tu. Saya pun sekarang tidur pakai oksigen tu. Yang pakai oksigen baru saya tahu. Rupa-rupa selama ni kita belajar, kita menyangkakan orang tua cakap ponik benar. Hari-hari ponik. Macam mana pula rupa-rupa oksigen ada masalah bila kita tidur berdengkur kok teruk ni sebab ada masalah oksigen. Buatlah test. Rupa bila buat CPAP machine tu pakai tu 84 kali nafas saya berhenti setiap jam dalam tempoh 5 jam tidur. Aku kena pakai oksigen tidur. Bawa lah ke mana-mana sekarang ni tidur. Ha, terpaksa. Tu yang ramai orang kita meninggal dalam tidur tu. Gitu, ya Allah, mati dalam iman, dalam tidur. Tak cokek, tak tahu. Ha, kenapa kan? Tuala kan? Tidur mengiring ke kanan ikut sunnah. Kan? Ikut sunnah. Kemudian, otak lebih pintar, anak akan puas tidur. Kemudian pastikan rezeki. Rezeki mak ayah bawa balik. Pastikan rezeki yang baik-baik. Daripada sumber yang baik. Supaya anak-anak kita ni mengalir dalam darah daging otak itu kan mudah timur nasihat, belajar pun mudah, apa pun senang kan. Kemudian lepas tu jangan lupa juga selain baru tadi dah terang kan, tadi mula tarik muka, saya tengok, saya perhati muka masing-masing. Jangan lupa di luar sana ada kaunter penerangan tentang zakat. Pari tanya kan, jangan lupa. Saya buat dengan Datuk Roshamno. Saya buat dengan siapa pelawak Nabil tu, dia kata teori dia, dia jadi hidup, dia jadi berubah, dia kata sebab teori ekonomi Islam iaitu ZAKAT, zakat. Jangan lupa. Jangan lupa zakat. Saya dah bayar dah. Tiap-tiap kali bulan puasa membayar tu zakat petawarah. Ya? Zakat simpanan kita, zakat pendapatan kita. Tanya, suruh dikirakan untuk kita. Kan? Kemudian begitu juga, kan, lembutkan hati anak dengan surah-surah, surah Al-Fatihah. Itu baca untuk anak kita. Kemudian surah Al-Hasyr ayat 21 hingga 24 kan, la anzalna hazal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. Baca sampai sampai baca, mudah-mudahan doakan hati anak kita. Kemudian surah Taha ayat 1 hingga 5 ayat kursi ya. Kemudian 11 nasihatkan anak sebelum anak tidur, nasihatkan dia elok. Cakap ya, hari ni marah kenapa? Ayah belajar dan ayah sebab apa? Ayah susah ya itu kan, guna bercakap kau tengok semalam kan. Jadi tauhid lah ceramah ni kan, macam tu lah. Tapi ingat anak selalu bila berdua macam balik kan, sihatkan, bagi nasihat yang baik-baik kan, suruh dia mengaji, suruh dia puasan, jangan tinggal solat, jangan tinggal solat, itu mustahak tu kan. Anak-anak kita ni nak bagi saham senangnya kita sembahyang jemaah. Anak kita esok kita dah dalam kubur, anak kita sembahyang subuh. Sembahyang subuh yang esok kita sembahyang subuh berjemaah eh. Bab ni pahala tertipu arwah ni dulu. Tak pernah tinggal sembahyang subuh berjemaah. Yo ke bang, mengalir sahab mayah itu mengajar sembahyang subuh berjemaah. Ini dapat nasib tak baik.
Kan, bang, esok petang kita karaoke nak kena pula. Arwah ni dulu, tiap kali Jumaat tak pernah tinggal karaoke. Haa, mampui, kan. Dah hebat, tu tak elok saham yang elok-elok, kau saham yang tak elok kau tinggalkan. Nampak? Dan begitu juga baca surah Ibrahim ayat yang ke-40. Itu pun kita boleh baca, kan. Ha, jadi, yang mana doa yang bermaksud, wahai Tuhanku, jadikanlah daku orang yang mendirikan sembahyang, dan demikianlah juga dengan zuriat keturunanku. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa permohonanku. Kan? Baca, cuba amalkan semua ini dalam 40 hari. InsyaAllah, tabiat yang baru akan terbentuk dalam tempoh 40 hari. Bila kita lazim dengan 40 hari, insyaAllah. Itu sebabnya kalau kita nak dapat istiqamah dalam solat jemaah pun, cuba buat 40 waktu berturut-turut tanpa putus. Cuba buat. Buat beberapa kali dalam hidup kita, insyaAllah kita akan rasa dah nikmat dia sembahyang berjemaah tu. Kan? Jadi, apapun berbalik pada nilai adab dan akhlak. Kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek dahan berdaun. Kalau nak jadikan anak kita insan bertuah, duduk beradab, togak bersantun, insyaAllah. Wallahu a'lam. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Kita minta tip, maka itulah saya tengok ada yang mencatat, tak berhenti untuk disampaikan sebagai suatu peringatan buat diri. Dan sebagaimana yang disebut oleh saudara Syamsul Debat tadi, beberapa tim, antara yang menarik saya ialah pesanan daripada ibu ayah yang berterusan. Kerana realiti yang berlaku, tuan-tuan dan puan-puan, ramai di kalangan ibu ayah sudah mengangkat handbrake bila dia hantar anak-anak ke sekolah agama, ke mahat-mahat tahfiz. Kerana bagi dia, bila dah hantar ke sekolah agama, ke mahat tahfiz, maka pesanan-pesanan, nasihat-nasihat tidak perlu diberikan kalau dia dapat di sekolah. Tetapi hakikatnya, tuan-tuan, berdasarkan pengalaman, ada berlaku kes-kes bagaimana anak-anak yang baginya sudah semestinya berakhlak, beradab, tetapi terjebak juga dengan perkara-perkara yang tidak diingini dari sudut baik pejabat akhlak contohnya. Ini kerana pesanan dan nasihat dihentikan dengan rasa kepercayaan penuh kepada anak itu apabila anak itu pergi ke sekolah agama dan sebagainya. Saya masih ingat bagaimana salah seorang pendakwah yang juga tersohor di utara, tuan-tuan, iaitu almarhum Dr. Jamnul Azhar Haji Mulkan. Dia merupakan antara doktor perubatan bidang yang banyak menceritakan tentang Al-Quran dan sains. Dia bagi satu perkara yang menarik apabila setiap kali mereka berkumpul. Mereka adik-beradik, tuan-tuan, yang berkeluaran Universiti Al-Azhar, yang mengaji dalam pelbagai bidang, perubatan, pendakwah dan sebagainya. Tapi setiap kali balik ke rumah, balik kampung, ziarah Haji Mulkan dan ibu mereka, dan pada waktu subuh Haji Mulkan akan ketuk pintu bilik setiap anak menantu. Hingga anak-anak dia kata, alah ya, kami boleh bangun sendiri dan sebagainya. Dia kata, apabila kamu balik ke rumah aku, kamu semua adalah di bawah tanggungjawab aku. Maka teringatlah kita pada kisah bagaimana ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan ke atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi auzubillahi minasyaitonir rajim wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Apabila turun ayat ini, suruhlah ahli keluargamu dan umatmu bersolat dan bersabar mendirikannya. Maka disebut oleh sebahagian ulama tafsir, pada saat ayat ini diturunkan, Nabi SAW keesokan paginya pergi mengejutkan anak dan menantunya, Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha dan juga Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kalau kita fikir, Sayyidatina Fatimah dan Sayyidina Ali bukan calang-calang orangnya, tapi Nabi mengambil tanggungjawab sebagai seorang ayah untuk mengingatkan ahli keluarganya. Maka apa yang disebutkan oleh saudara Syamsul Debat, pastinya kita perlu berusaha terus pesanan agama disampaikan kepada anak-anak di samping tip-tip yang lain. Dan salah satu tip iaitu berdoa dengan membaca doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ayat 40 surah Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ayat ini tuan-tuan dalam solat sunat elok dibacakan ketika sujud terakhir. Insya-Allah ahli keluarga kita, anak-anak dan zuriat keturunan kita akan kekal melazimi solat fardu insya-Allah.
Baik, kita ada pusingan yang terakhir, pusingan kesimpulan. Jadi Datuk, sebagai kesimpulan, tanpa ada soalan kepada saya, saya memberi ruang kepada Datuk untuk simpulkan apakah lagi yang Datuk boleh kongsikan kepada kami untuk membina, membangunkan dan memantapkan keluarga yang ada pada saat ini untuk menjadi keluarga yang bahagia, seterusnya ia boleh menjadi suatu saham kepada kita, menjadi suatu titian kepada kita sebagai titian kesyukur. Dipersilakan. Terima kasih Tuan Besar Muzan. Sahabat saya, Ustaz Samsul, Tuan-tuan dan Muslihat. Sebenarnya bila kita nak bina suatu kehidupan yang masih berbagi atau tidak lagi, maknanya kita kena bersedia dengan bekalan untuk hari kemudian. Sebab kita dah maklum kullu nafsin dzaiqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan mati. Apa yang kita bawa adalah amalan-amalan kita, termasuk juga saham yang kita taburkan untuk kehidupan rumah tangga kita. Sebab iza mata Adam, bila mati Adam, terputus dengan amalan kecuali yang bersedekah jariah, ilmu bermanfaat dan anak-anak yang soleh-soleh. Untuk bina anak-anak yang soleh-soleh itu bukan untuk ini cabarannya. Maka kita perlu menjadi anak-anak yang soleh itu. Walaupun kita sudah bergelar mungkin sebagai seorang ayah, seorang datu, suami, sebab pusing atau tidak, dia atau bukan atau anak-anak berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tua, nescaya akan dibuat baik, dibuat baik. Tapi kita kena berwaspada dengan berbagai ajaran-ajaran modern
pemikiran-pemikiran moden yang dalam agama tersebut. Malah juga ada trace kami orang tak berkahwin. Dia berkahwin sama jenis LGBT, laki dengan laki, perempuan-perempuan. Saya tangkap dulu ada satu kes, banyak kes kan, pergi-pergi masuk. Nampak seorang laki, seorang perempuan. Tengok IC, dulu bin. Ya Allah. Dulu bin. Ada pula pergi, nampak seorang perempuan, pergi tengok IC, dulu bin. Jadi pada dulu lah aku lah. Akibat dari itu hari ini orang mencabar undang-undang. Sebab itu bila ditangkap kes di sana lagi dengan lagi di dakwa, ada yang mengaku, ada yang mengaku, ada yang mencabar. Jadi berkait dengan tahu ini bagaimana Ustaz Mahkamah Federal mengatakan bidang kuasa dalam yang ini tak payah. Tapi yang kaitkan ini cabar. Cabar dalam bentuk rumah tangga. Masa kami bahagia kerana apa? Kalau tak diwaspada kan akan melebar paman-paman moden, paman-paman liberalisme yang memisahkan agama dengan kehidupan. Agama hanya sekadar di masjid, tapi dalam rumah tangga ikut berlaku tukar, menukar isteri, suami. Ini berlaku. Tren-tren moden lagi bertukar pasangan. Begitu juga pasangan juga matikan. Cuba dulu tes. Ini juga berlaku. Sebab itu, sebagai kesimpulannya, hanya sekali. Tak juga lain. Sebab itu saya berbila doa pada satu saya doa orang mati. Bila-bila. Bila-bila tak. Kalau dimakil lah. Saya mengharapkan kita beri kekuatan dalam taman ini bersatu atas dasar Islam, waktas mubi hati dan jamin awal kafar berpegang teguh dengan tadi Allah dan Allah jangan bercerai-berai. Kalau kita lihat hari ini, kita sedang diganyang. Sebab itu saya ini pakai maplah plastik memberi semangat sikit. Sebab terbaru angka semalam kematian sudah 29,090 orang. Yang cedera 69,028 orang. Dan ramai lagi yang hilang dalam runtuhan. Kebanyakan anak-anak, wanita dan perempuan. Dan 123 wartawan telah terbunuh sejak peperangan. Jadi apa yang berlaku di sana, di bumi Palestin, di Masjid Al-Aqsa yang Munsyar dan Palestin diberkati sebagai peristiwa Islam Merah, kita ambil ibrah pengajaran supaya kita memiliki kekuatan dalaman kita, luaran kita dengan semangat dari luar tinggi. Sebab kita tak biarkan saja mengaku iman sebelum kita diuji. Umat Daud diuji dengan pelbagai ujian. Sedangkan kita tidak diuji. Dengan apa ujian? Kita disediakan dengan aparat kapet di masjid, surau yang berekondisi. Mudah. Kita hanya diuji hari ini dengan nafsu kita. Kalau kita berjaya melawan nafsu kita, insyaAllah kita akan mendapat peredaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya mohon juga kemampuan anda kata kehadiran saya tak memenuhi dan tuan-tuan kami nak berjumpa dengan Datuk Wira Mukti. InsyaAllah lain kali berjumpa lagi. Dan saya ucapkan tanya kepada sahabat saya yang sering datang ke Melaka membantu dakwah di Melaka. Mudah-mudahan dengan motivasi PT yang diberikan orang Melaka terus hebat dengan menjaga akhlak budi-budi yang tinggi sebagaimana yang sebuah Nabi Muistu diutar lima makar lima akhlak. Aku dibangkitkan untuk menyempurnakan budi-budi yang baik dan ia yang disampaikan oleh para ulama kita, pencapaian kita. Jadi raikalah majlis ilmu dengan kita melebar luaskan peluang kepada anak-anak khususnya supaya mereka menjadi generasi Al-Quran, generasi yang sanggup mempertahankan jiwa raga dia. Dan Allah Ta'ala Allah serau dengan mengeri Al-Qusalwa Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberi jiwa raga kamu dan harta benda kamu dengan bayar surga. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, jazakallah khairan jazak. Ucapkan kepada Ibu Fadilah Datuk Haji Rahimin bin Hani
jawatan kuasa Majlis Fatwa Negeri Kedah atas kesimpulan yang dibuat oleh jawatan kuasa Majlis Fatwa Negeri Melaka. Malam ni saya datang satu dua kali. Malam ni boleh jadi satu dua kali duduk kereta tu. Baik, alhamdulillah. InsyaAllah kita mahu mendengar kesimpulan yang terakhir sebagai saya ingat sangat syarat ilmu yang dibawa, yang dikongsikan oleh Datuk tadi, dan kita nak daripada Saudara Syamsul Debat untuk beri lagi dan lagi untuk diberikan kepada jemaah yang datang beramai-ramai pada malam ini. Apakah kesimpulan yang dapat dibuat melalui tajuk kita ini, iaitu keluarga bahagia titian ke syurga. Dipersilakan. Terima kasih. Ucapkan kepada Ustaz Menteri juga Datuk Rahimin Bani. Solid. Bila kata keluarga dan ke syurga, nak pergi syurga tapi dalam pada tu terpelecok, susun aku. Neraka lagi senang pergi sampai kan. Nak pula kita dengan dunia ni, dunia tanpa sempadan ni tadi terjerumus kan. Mudah buat kata Datuk tadi, makna halangan dia dua, hawa nafsu tadi, hawa nafsu dan juga tak yakin. Masalah hawa nafsu ni melayan hawa nafsu. Masalah tak yakin ni tak yakin dengan janji Allah. Dia kata dengan aku beriman tapi tak buat apa yang Allah Ta'ala suruh, tak yakin kan tu. Jadi nak mengatasi tu kena berjuang, berjihad lawan hawa nafsu. Nak yakin datanglah masjid, datang surau kan. Pada yang baru datang malam ni, selamat datanglah diucapkan kan. Aduh, yang baru datang tak pernah tuan-tuan jajak, tiba-tiba malam ni datang kan. Aduh tu malam ni kan. Tapi kita doakan mudah-mudahan permulaan yang baiklah, kan, datang ke tempat yang baik. Jadi halangan yang aku dalam surah At-Tahrim ayat ke-6 pun Allah Ta'ala dah beritahu, ya ayyuhallazina amanu ku anfusikum wa ahlikum nara, kan, sampailah hujung ayat tu kan, Allah pesan kat kita, selamatkanlah diri kamu dan keluarga kamu daripada api ni aku. Dan nak selamatkan tu, saya selalu bagi 5 kunci. Kunci rumah nombor 1. Kunci rumah mana jaga sistem kan rumah tangga ikut sistem agama tadi, sistem Islam. Kedua, kunci pejabat, cari rezeki yang halal. Jangan bawa balik rezeki tak halal. Kau jual pejabat, dia mengulai, kau jual sama cerita kan. Jap minum, tak pagi, petang, malam minum. Kan? Yang ketiga juga Datuk hilang poinnya apa? Yang ketiga, kunci kereta. Hala tuju bawa keluarga, biarlah ke arah yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kunci yang keempat, kunci syurga. Nak masuk syurga ni tak ada cara lain lah dengan rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah tak ada cara lain, ibadah banyak-banyak, beribadah, ajak keluarga kita, ajak semua sekali beribadah. Dan begitu juga yang kelima, kunci spare. Masuk kunci spare tu, suami ada kunci, isteri ada kunci, anak-anak ada kunci, sebagai mak ayah ada kunci. Mainkan peranan masing-masing. Tadi Datuk Raimin ada cerita tadi, solid, padat betul, confused dia tadi. Kan, sebenarnya tadi kira berjaya lah pengganti yang Datuk Mufti bagi tu, okey dah. InsyaAllah. Kan? Jadi kalau tengok tadi dah dia beritahu tentang sabar. Tentang sabar memang betul. Lima, sebenarnya lima. Kalau saya tambah sikit tadi, ada 5 poin kena ada nak masuk syurga ni. Dalam keluarga pertama, kena sabar. Sabar apa banyak? Baik suami, baik isteri, dua-dua kena sabar. Perangai suami, isteri kena sabar. Perangai isteri pun suami kena sabar. Anak-anak lagi lah Allah bawa ujian ni, sabar. Kedua, syukur banyak-banyak. Allah Ta'ala bagi peluang kita berkeluarga. Jaga elok-elok. Ketiga, macam ni, oh baru tahu dia bini aku lawan kata tadi yang dulu banyak mungkin akan tapi ikhlas itu
Kan? Jadi perempuan silian, bak kata orang kalau nak jalan, nak jalan laju, jalanlah seseorang. Tapi kalau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Kan nak teruna melocut atap, jatuh tersambam mencium bumi. Hidup ke dunia biarlah beradab, bahasa tidak dijual beli. Elok anak sebab di kandang, di kandang dengan budi senonoh. Kan? Elok akhlak nama terpandang, sepanjang zaman menjadi contoh. Ribut-ribut membawa pukat, melihat golong di salat Jawa. Kita berkeluarga hidup muafakat, tolong menolong tanda sejiwa. Ha, jadi nampak eh, panel lagi banyak pantun daripada moderator. Ha. Ha, mengagau-ngagau dia kena ada pantun penutup. Jadi itu saja daripada saya. Bak kata orang sepandai-pandai itu tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah Jawa. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan merosap ke dalam jiwa. Jadi dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan, alang-alang muntun ilmu, sebutir pasir kembanglah menjadi intan. Minta maaf banyak-banyak, salah silap tekan sabah so dan sebagainya. Yang baik datang dari Allah SWT, ada kekurangan buca kelemahan saya sendiri. Terima kasih banyak, banyak saya belajar dengan Tuan Guru hari ini. Terima kasih banyak kepada Ustaz Rosman Nizam juga. Terima kasih semua. Ya, jumpa lagi di lain kesempatan. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.